Sebagai seorang anak yang tumbuh di daerah pariwisata dan menyukai kegiatan traveling, saya ingin berbagi untuk menemukan awareness mengenai sebuah konsep yang sederhana, namun mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan, dan diri kita sendiri, yaitu ecotourism. Apa itu ecotourism? Simpelnya, ini adalah ecotourism. Ini juga, dan ini juga. Lingkungan, kekayaan alam di sini, pekerjaan masyarakat di sini, budaya masyarakat di sini, day-to-day life activity menjadi sebuah daya tarik untuk meningkatkan wisatawan. Pengelola wisata setempat, pemerintah, bahkan guide lokal memiliki sertifikat ecotourism. Hal ini guna menciptakan sustainability. Lalu, apa kontribusi kecil yang setidaknya dapat kita lakukan as traveler untuk mendukung ecotourism? Inilah hal simpel yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, look for a local restaurant. Cobalah makan-makan tradisional dan belilah souvenir khas daerah tersebut. Dengan begitu, kita mendukung komunitas lokal yang ada di sana. Yang kedua, explore local culture and traditions. Karena itulah yang membuat perjalananmu unik. Yang ketiga, travel sustainable, respect wildlife and nature. Look with your eyes, not with your hands. Take only pictures and leave only footprint. Saya tertarik untuk mempelajari design thinking to solve sustainable tourism problem dengan harapan dapat berbagi lebih mengenai ilmu dan pengalaman baru yang akan saya dapatkan dan mengimplementasikannya di daerah saya ditempatkan dan di daerah saya berasal.